Halo Bang, sebanyak 100 ml larutan NaOH 0,1 molar dicampur dengan 100 ml larutan asam sitrat H3C6H5O7 0,1 molar. Setelah terjadi keseimbangan, ion-ion berikut yang punya konsentrasi paling besar adalah pertama-tama kita buat dulu reaksinya. Nah, H3C6 7 kan 2C6 H5 O7 tambah air RS di sini NaOH-nya 100 mili dikali 0,1 molar itu 10 ml asam sitrat juga 100 mili kali 0,1 molar 0, 10 mili mol lalu sini di sini. Di sini habis. Berarti yang bersisa adalah NaH2C6H5O7. Nah, garam NaH2C6H5O7 di dalam air akan terurai menjadi Na plus dan H2C6H5O7 min. Nah, ion H2C6H5O7 min akan terhidrolisis. Menjadi H3C6H5O7 tambah OH min. Jadi ion-ion berikut yang punya konsentrasi paling besar adalah si OH min. Tetap semangat dan sampai jumpa.